Bismillah quran Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum Ya Ustaz. Bagaimana cara menanggapi ketika orang tua Berwasiat Untuk penyelenggaraan jenazahnya kelak Tidak sesuai sunnah Ya wasiat orang tua kalau dia ada melanggar syariat di situ, itu tidak boleh diikuti, apalagi menyelisih sunnah. Misalnya orang tuanya berwasiat, kalau saya meninggal, datangkan regu untuk menangisi saya. Nah, itu dulu di masyarakat jahiliyah seperti itu. Ya. Kalau dia meninggal, mereka datangkan orang-orang, memang -orang, kerjanya cuma menangis saya, supaya kelihatan bahwa ini mayat ini banyak yang meratapinya ini orang-orang hebat dan seterusnya ya itu dari perbuatan jahili ya, Jadi kalau dia berwasiat seperti itu, tidak boleh kita laksanakan wasiat itu itu namanya kita bantu dia untuk disiksa karena seorang itu disiksa karena tangisan keluarganya itu kalau dia berwasiat supaya ditangisi ya maka itu bukan dari kebaikan kita melaksanakan wasiat orang tua pada hal yang ada maksiat di situ. Jadi itu tidak dilakukan. Nabi SAW Alaihi Wasallam bersabda, In nama taatu fil ma'roof. Ketaatan itu pada hal yang ma'ruf saja, pada hal yang benar, hal yang baik. Tidak ada ketaatan dalam maksiat. La taatu fil ma'asiatil khalik. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu ว่าตาละเอย